medium, dan ini ukuran super. Adalah sekitar 500-500, 11.000 ekor nih guys. Oke, ini kita packing, udah kita packing. Simpan di tas, kita. Halo guys, guys. Jumpa lagi dengan saya di channel Kosmas pada kesempatan sore hari ini. Ini sore ya guys ya, bertanda bahwa matahari condong ke arah barat sekitar 45 derajat di atas kita ya. Berarti sekitar jam 3-an nih guys. Posisi kita sekarang ada di parit di sekitaran kebun sawit, kelapa sawit. Kita mau cari anak ikan gabus guys. Di danau ini banyak sekali anak ikan gabus. Ini kita sudah dapat nih guys, satu rombongan. Anaknya ukuran sekitar 1-2 cm. Dan itu masih guys, itu. Tolong dilihatkan dulu guys. Kerumunan itu guys, kita lihat guys. Kita akan sendok tuh guys untuk kita bibit guys. Banyak nih guys. Nah, itu lihat. Ada terbang lagi guys. Harus ini momen yang baik guys. Pada saat airnya agak sudah mulai jernih, kita baru dapat lihat guys. Ini pas kebetulan tadi bubar setelah di sendok guys. Jadi kayaknya dia agak bermigrasi ke tengah tuh guys, susah ya guys. Kebetulan sendokan kita ini kecil nih guys, pendek, banyak sambung nih guys. Aduh, jauh-jauh dia. Apa itu guys? Dari lihat kan itu guys, yang itu menggintir itu. Itu ya. Nah, itu yang mendidih-mendidih itu guys. Kita akan tunggu dia agak mendekat ke tepi baru kita sendok. Misalnya alat kita ini agak pendek nih guys. Kita mencari penyambung dulu. Dengan cara kita sambung dengan kayu. Tapi tidak ada penyut ini guys. Kita sambung dulu guys. Tidak ada tali rapi ya. Tidak ada bahan pengikat. Kita bisa manfaatkan akar yang ada di hutan nih guys. Kita ikat ini untuk memperpanjang serokan kita nih guys. Anak gabus biasa seperti itu, baru di baru menetas sekitar 3-4 hari ya guys ya. Kalau di alam bebas ini kan cepat besar-besar dia karena banyak tersedia makanan alaminya. Nah, ini udah agak panjang nih guys. Mudah-mudahan nyampe nanti ya guys ya. Oke, kita langsung angkatnya. Mana dia tadi? Mana dia pindahnya? Tuh. Berarti dari arah sana guys. Mana? Kenapa udah? Ah, di sini. Aduh. Agak sedikit berenganggu masalah ini dengan lumpur-lumpurnya ke sendok nih guys. Aduh, ini gimana cara membersihkannya nih guys. Ini adalah sekitar 20% dapatnya nih guys. Dari terpangnya banyak kali guys. Ini kita bersihkan dulu dari lumpur-lumpur tadi karena tadi kita mengalami masalah. Jadi buru tenggelam. Lihat apakah ada yang dapat. Oh, ada guys. Ada guys, cuman banyak lumpurnya. Bisa memastikan. Bisa lumpur-lumpurnya. Ini susah ngapain ini guys. Biasanya mati dia kalau bercampur lumpur kayak gini. Ya guys ya. Nah, itu dapat nih. Tuh. Dan masih banyak lumpurnya guys. Kita bersihkan lagi guys.
tuh udah bersih. Kita bisa sebersih-bersihnya, guys. Bersihkan, guys. Oke, terpaksa kita bawa dengan ininya ya. Nanti setelah di rumah baru kita bersihkan. Oke, masih ada kah? Dua ring ke atas itu. Masih ada kah? Oke. Itu. Nampak. Oke. Baik, sebesar. Kita tunggu jernih dulu. Masukkan aja dulu. Oke, guys, berhubung harinya sudah sore, kita pulang, kita dapat dua indukan ya. Dari dua induk maksudnya, ini ukuran medium dan ini ukuran super. Adalah sekitar 500. Ada 1000 ekor nih, guys. Oke, ini kita packing, sudah kita packing. Simpan di tas, kita akan pulang. Kita siap budidaya gabus air tawar, guys. Peralatan kita emas yang ketinggalan. Oke, kita pulang. Tinggal kita lihat lagi ada bubu payung tadi kita sebelum ke lokasi ini kita sudah pasang. Mudah-mudahan nanti dapat ya, guys. Bagaimana keseruannya nanti kita nangkap bubu payung? Ikuti kami perjalanan pulang. Oke.
Ini adalah perjalanan pulang guys ya. Ini jalannya lurus, lurus banget. Tapi becek-becek guys. Nanti izin ini. Sebenarnya banyak tadi ikan bagus, cuman ada yang masih kecil-kecil, jadi kita tidak mau ngambil, takut resiko tinggi. Karena yang kecil-kecil susah kasih pakannya guys ya. Ini sebetulnya kita mau sekalian cari kutu air, cuman lokasinya kita belum temukan yang banyak kutu airnya ya. Ini sambil perjalanan pulang kita mau angkat buku payung. Kemudian kita cek apakah di situ ada koloni kutu air yang akan kita kulturkan nanti untuk persiapan pakan ikan gabus kita guys. Dapat ikan spot guys. Dapat ikan spot, ikan hias guys. Ikan hias guys, ini mantap guys. Ikan hias, ini ikan 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 5 ekor guys. Ini mantap nih. Spot siam ikan hias. Kenapa kita makan? Enggak tahu. Kami di sini udah guys. Kita tunggu sini guys.